Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dava S. Nah, seperti biasa guys, apabila yang kalian cari adalah referensi sarung merek BHS, intinya sarung lokal lah ya, buatan Indonesia, khas Indonesia, pabriknya di Indonesia, pekerjanya orang Indonesia, yang punya pun orang Indonesia, seperti itu. Atau yang kalian cari adalah referensi parfum original, harga terjangkau namun dengan kualitas wangi yang mahal dan mewah tentunya. Ataupun yang kalian cari dari referensi Similiar Perfume, harga di bawah 100 ribuan, ingat loh guys, 100 ribuan di bawahnya lagi ya. Wangi tahan seharian di kulit, berhari-hari di pakaian, kalian tepat banget berada di channel ini. Maka dari itu jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share ya guys. Nah, tanpa berlama-lama lagi, di kesempatan kali ini saya akan review salah satu parfum original yang layak banget buat dibeli. Kenapa? Alasan yang pertama, ini parfum wanginya itu mewah ya, mewah. Terus tahan lama. Terus kemasannya baunya bagus, jadi keren banget lah intinya. Terus yang terakhir, ini parfum sekali lagi mirip banget dengan parfum yang mahal itu loh guys, dan legend lah untuk arah wanginya sebenarnya ya. Ini parfum parfum apakah itu? Nah itu ya guys parfumnya, sebentar saya ambil dulu. Nah itu ya guys parfumnya adalah The Parlis Yes I Am The King, yang Poreman Edity ya, yang konsentratnya itu adalah Edity. Soalnya The Parlis Yes I Am The King itu banyak sekali variannya ya, cuman yang saya punya di sini adalah yang I Am The King for Men, yang konsentrat itu adalah Edity. Nah seperti ini untuk boxnya sendiri, ini warnanya hitam dan mengkilap ya untuk boxnya. Terus kita lanjut buka ke isinya ya guys, dan ini dia untuk botolnya seperti ini tuh ya. Jadi botolnya dari atas ini hitam, terus ke bawah agak bening seperti itu ya. Nah kita perdekat, Yes I Am The King, ini The Parlis, ini parfum Paris loh guys ya. Nah ini untuk bagian belakang, ini bagian atasnya ada logo The Parlisnya juga ditutupnya. Terus ini untuk bagian bawahnya ya, kelihatan oh gini. Nah ini dia guys tuh ya, Edity, ini original. Itu bisa dilihat kodenya ya, ini sama dengan yang di dusnya seperti itu untuk base code nya nah ini dia untuk base code di dusnya ya, sama dengan yang di belakang botol tuh guys, bisa dilihat ini berarti original. Nah kita ke capnya dulu ya, ini untuk botolnya pun tidak seperti parfum ulang loh guys. Ini untuk capnya, jadi capnya ini lumayan agak berat karena ini memang ada magnetnya ya, ya. Tuh coba lihat guys. Dan ini solid. Nah oke guys, solid banget. Terus ini untuk bagian atas sprayernya ada lambang J Parlisnya juga, bisa dilihat mungkin. Nah ini seperti itu. Kita lanjut spray saja. Kita lihat sprayernya parfum sekelas J Parlis ini kayak gimana gitu. Nah guys, ini sprayernya lembut dan menyebar ya dengan cukup baik seperti itu, tidak seperti parfum murahan ya. Terus pertama kalian spray akan tercium perpaduan dari aroma citrus kayak bergamot gitu, jeruk gitu, berpadu padan dengan wangi yang aromatik, jadi kayak bunga, wangi dari bunga lavender, terus ada sedikit warmnya juga kayak spices gitulah ya di penciuman hidung saya seperti itu. Namun selang beberapa saat, tidak lama, ini lebih wanginya itu manis ya, ada sedikit, tetap ada sedikit aromatiknya, citrusnya juga masih ada, tapi lebih dominannya itu woody ya. Terus woody sama amber lah untuk dominan di
best note-nya daripada parfum Cheparlis, Yes I Am The King, yang Foreman, yang Aditya, seperti itu. Dan ini parfum mengingatkan saya pada sebuah parfum yang legend banget seperti itu parfumnya. Kalau nggak salah ini parfumnya itu mirip banget dengan Dior Sauvage yang Edity pula ya, seperti itu ya. Seperti yang kita tahu ini bahwa Dior Sauvage itu adalah parfum yang begitu legend sekali, sehingga banyak, begitu banyak pelengkernya ya. Ada Extrait de Parfum, ada Edity, ada Elixir yang terbaru seperti itu. Itu karena memang Dior Sauvage ada sebuah parfum yang memang cukup versatile ya. Jadi bisa siang, bisa malam, bisa sore, bisa pagi. Nah, begitupun dengan parfum Cheparlis, Yes I Am The King ini. Jadi parfum ini bisa siang, bisa malam, bisa pagi, bisa sore, bisa acara formal, bisa ngedate, bisa semi formal, bisa juga casual. Nah, jadi terus untuk ketahanannya ini parfum, walaupun harganya di bawah 500 ribuan loh guys, di bawah 500 ribu ya untuk parfum ini, harganya isi 105 mili. Tapi ketahanannya saya cukup puas ya, bisa bertahan di kulit saya sampai dengan 7 jaman lah ya, 7 jaman. Terus untuk proteksinya di 2 jam awal memang ini kecium kencang banget, begitupun dengan SPL-nya ya. Terus untuk ketahanannya ya tadi saya sebutkan, ini bisa bertahan sampai dengan 7 jam. Apalagi kalau kalian pakainya parfum ini di ruangan ya, dalam ruangan yang, dan ruangannya pun itu ruangan yang ber-AC seperti itu. Terus kalau ingin lebih lama lagi mengenakan parfum ini, kalian coba pakai parfumnya itu dua kombinasi ya, di kulit sama di pakaian kalian gitu ya. Dijamin lebih lama lagi untuk ketahanan parfumnya. Karena saya sudah saya coba, kalau di pakaian ini saya pakai hari ini misal, nah besoknya pun kalau dipakai itu masih bisa dicium untuk wanginya. Berarti lama kan guys kalau di pakaian. Nah, mungkin cukup sekian review parfum Yes I Am The King dari saya. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menjadi referensi bagi kalian semua, khususnya para pencinta parfum. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.